Jalan mulu dari tadi, gak nyampe-nyampe. Kakak sih gak bisa nyari jalan yang benar. Aduh, tali aku pakai kebuka segala. Ya ampun, ini Jakarta panas banget. Baru juga 5 bulan gue gak ke Jakarta. Oh, apa emang gara-gara mereka tuh mau menyambut gue gitu? Soalnya kayak matahari itu kayak tambah panas karena ada gue gitu. Rikil, lo bisa gak sih bantu kakak lo sekali aja nih bawa ini satu, ini berat banget deh. Barang elu semua juga. Nih. Bengong mulu kerjanya. Karena aku udah bawa satu berat. Aduh, sorry tadi kita tuh jalannya pakai waist tau gak sih? Kita tuh gak tahu rumah kita sendiri di mana. Non cantik, non dekil, non. Kil, tadi sisirnya kemana sih? Jatuh ya? Aduh, panas banget. Non. Mbak Ija? Iya, Mbak Ija. Mbak Ija? Enggak, non. Aku hamil 10 bulan. Sakit tahu, jangan dipegang-pegang. Orang gak ada yang megang? Tadi kamu megang. Kok bisa di sini sih? Itu panjang, non, ceritanya, non. Mana itu si suami kamu, mana? Gak tahu, non. Kan? Lagian siapa suruh, cepet-cepet nikah, dihamilin kan? Aku gak bisa, aku gak tahu harus pergi kemana lagi, non. Mbak ditinggalin sama dia? Ya ampun, mbak. Aku gak tahu lagi harus kemana lagi, non. Ya, emang gak tahu mau kemana, lagian ditinggalin kan? Siapa suruh nikah-nikah duluan? Oh, coba kalau mak tahu. Emak BTW tuh di London, dia tuh lagi pacaran sekarang sama orang London. Nyonya di London? Iya, kita disuruh balik ke sini, katanya dia mau pacaran berduaan. Mbak mau ikut aku balik ke rumah? Boleh, non. Yaudah, yuk, ayo. Kok non dekil sama dekil aja deh? Kasian banget, mbak. Gak usah nangis lah, mbak. Jadi sini aku bawain? Gak usah, bisa kok aku bawanya. Mbak. Emang ingat rumah kita di mana? Tahu gak sih kita tadi udah jalan, udah putar di sini tuh 3 kali tahu, Mbak. Ikutin aja. Hai, kamu apa kabar? Eh. Dimatiin. Tahu ah. Capek semua orang. Makan, makan sendiri. Nyuci, nyuci sendiri. Dosa banget sih ini gak mau masuk-masuk, ih. Udah cantik kali ya. Aduh deh, kelilipan. Gak dikunci dah. Oh, ada yang gak beres nih. Ya non, coba non. Dekil, ayo masuk buruan, jangan bengong mulu. Aduh, pelan-pelan bro, aku lagi hamil. Aduh. Roman-romane abis nyuci enaknya tidur tuh. Kayak ada suara. Banget. Hey, kalian siapa? Ngapain di sini? Semoga aja anak gue nggak mirip sama mereka. Kemarin dong ntar. Maling, maling, ada maling, nggak ada maling, guys. Oh, malingnya. Aduh. Sakit. Kan kamu malingnya.
maling hati aku. Heh, lu ngapain di sini sama anak dua orang ini? Oh, ngapain sih di sini? Mana majikan di sini? Aku mau ngomong. Hey, oh, dia. Majikannya. Ini tuh rumah gue. Ngapain lo di sini? Mabok nih. Mana izin lo bisa tinggal di sini? Pokoknya ini rumah gue. Rumah gue. Tahu deh lo, mana ada ya Non ya maling mau ngaku ya Non ya. Sini lo ngabarin sama gue lah. Duh Non, kalau misalnya kayak gini mah enggak ada kelar-kelar Non. Mendingan suruh usir aja dia. Oh iya, emang bener nih orang harus diusir nih. Jalan ya, dikasih pelajaran ya. Kau nggak pernah nyalain lampu. Udah nih, nggak usah banyak ngomong ya. Makanya jalan tuh pakai mata. Orang di sini kau kesana. Bener-bener lu ya berani ngambil rumah gue ya? Apa lu sini? Aduh. Aduh. Udah. Ya udah. Aku yang telepon ya. Ibu Tinanya suruh kesini. Ya udah soalnya telepon aja, aku mah gak takut ya tolong. Orang di rumah aku kok. Halo ibu. Iya. Iya ibu, ini Mbak Ija. Ada apa aja? Ya ibu bisa ke rumah ini gak bu? Soalnya kita tuh ada berantem sama keluarga. Aduh aku gak tahu nih rumah aku loh, rumah bos aku ini. Emaknya kemana? Ya, emaknya lagi di luar negeri. Ya aku nggak tahu rumah ini ada penghuninya ternyata. Bukannya keluarga dekat rumah masih tinggal di situ ya? Tolong ya bu ya, kesini ya bu. Ya udah, ntar kesana ya. Iya. Ya udah benar ya, sini yuk. Tunggu ya Nun ya, lagi kesini katanya. Ganggu liburan aja deh. Udah Non. Gak besar. Tunggu aja. Enggak banget sih. Permisi. Kasih tahu nih ke Rini, mereka di ini. Gimana nih? Gimana ke mereka suruh ada temen sini bu, apalagi nih kembar empat lagi. Kita kan gak tau bu, kira-kira bisa ada di rumah. Mereka sekarang gimana? Kita harus gimana? Mereka harus disini. Mereka ada disini, terus gimana cara kita mau tinggal di sini bu? Aku tuh gak bisa diginiin bu. Stop. Aku bisa jelasin sih. Soalnya tuh aku bingung. Kalian tuh semua tuh kembar, mirip. Jadi aku pikir kalian tuh sama semua mukanya. Aduh kok jadi sakit perut sih lama-lama. Ya udah jadi aku boleh ya masuk lagi. Iya Bu Tina, kan ibu tahu sendiri keluarga sedekil kayak gimana awalnya. Udah lama banget kan tinggal di sini. Bisa gitu dong, sampai tinggal mereka di sini. Kan jadi emosi aku. Itu bukan salah aku ya. Karena kalian tuh mirip semua berempat. Mirip? Muka aku kayak Selena Gomez, dia mirip Mbak Ija kayak gitu, dia bilang mirip. Sekarang gini aja. Aku punya tantangan untuk kalian berempat. Berenam. Oke, sekarang gini. Kalau tidak kalian tuh battle aja. Battle berenam. Siapa yang menang, dia layak untuk tinggal di sini. Oh, gak tau aja. Oke, ayo siapa takut battle-battlean. Oke, siapa takut? Gepeng.
Yang pertama ada Cantik dan Rara. Boleh silakan tampil? Cepetan! Aku mau minta itu dong. Itu tuh, tuh botol. Kasih. Lampunya gelapin dikit dong biar kayak ada feels-nya gitu loh. Kita dulu liriknya apa ya? Saat ku tertatih tanpa kau di sini. Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimu tuang uku. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin takkan pernah. Kok kamu mirip sayangku akan hilang. Ih, selanjutnya ada Dekil dan Putih. Silakan semua dipersilakan. Menari ya katanya ya. Oke. Kontestan yang terakhir adalah Mbak Ijah dan siapa namanya? Makasih. Oke. Makasih. Kalian dipersilakan. Kayaknya lo berdua harus tampil deh. Soalnya kan disini kan cuma ada Dekil, Rara, Cantik, dan Nyebelin Putih. Ngapain tampil? Dah, gue usah kalian berdua. Kalian kan asisten. Sana. Oke, jadi pemenangnya adalah... Pasti keluarga kita yang menang, kita aja udah sering ikutan bakat yang ada kecil. Pemenangnya adalah keluarga Rara. Yeay. Menang. Yeay, keluarga Rara menang. Yeay, keluarga Cantik kalah deh. Kalau misalnya keluarga Rara tuh ya bisa menang, karena tuh si Putih tuh dance-nya tuh lemah gemulai, penuh penghayatan, pengorbanan, gak kayak si Dekil. Dekil apaan dance-nya kayak gitu? Kalau si Cantik suaranya tuh kayak kaleng rombeng, tau gak sih? Berisik, cempreng. Aduh, ih Cantik. Kalau si Rara itu bisa juara karena tuh suaranya bagus, merdu, lemah, lembut. Gak kayak Cantik. Suara kayak kaleng rombeng. Jadi, untuk yang menempati tinggal di rumah ini adalah keluarga Rara. Ya, aku mau pulang ya. Keluarga Rara kalah. Oke, jadi sebelum sudah jelas menang siapa, jadi aku pulang ya. Gak beres ini. Botak. Lu sonon dikit dong kan gua maju. Semoga aja muka gua enggak mirip sama dia. Muka ada maling, Non. Non ada maling, sumpah lucu banget. Enggak. Tahu deh lo, mana ada ya Non ya maling maling cantik mau ngaku. Bu, gimana nih? Jadi emosi. Enggak gua bisa. Duet. Siapa yang bagus? Siapa mau ngomong apa? Putih. Orang mau tahu orang gue lama-lama lo. Keluarga Rara menang. Yeay, keluarga Rara menang. Keluarga Rara menang. Tali aku pakai ke. Sorry, tolong. Mak aku Dekil. Mbak, tabok aku deh, Mbak. Yuk.
kenal deh. Tiga. Ayam putih, cepet. Ngapain sih aku? Siapa itu? Ikannya kok gak gitu. Sakit sih sumpah. Bukan gue jadi kayak orang apa ya, menghayati kan gue kalau lagi aku dari tadi begini mulu. Lo di atas. Kita menang. Yeay. Baterainya habis.